bisa dua jalur sebenarnya, kalau dua jalur itu bisa. Setelah ini pembongkarannya akan dilakukan memang malam hari, bukan untuk yang di Jalan Merdeka, karena dekat dengan kantor Pemkot dan saya masih ada di lokasi, jadi saya pengen lihat proses awal saja. Mudah-mudahan seterusnya ini dari jumlah yang ilegal total 7.000 ya, pelan-pelan kita cicil satu-satu, karena dari pihak BPPT dan Bapeda sedang menyiapkan master plan reklame Kota Bandung. Sebenarnya yang pas sesuai Kota Bandung itu ada berapa ribu kan begitu. Setelah jumlahnya diketahui secara proporsional, letaknya di mana? Setelah letaknya di mana, bentuknya seperti apa? Nah, selama ini kan tidak ada. Selama ini kelihatannya lokasinya terserah, bentuknya terserah gitu kan, dan jumlahnya juga tidak tertib. Saya kira ini sebagai langkah awal saja untuk membuat Kota Bandung nyaman dan secara visual juga tidak bikin repot. Lokasinya dekat di sini dan memang posisinya mengganggu. Untuk titik Pak, ke depan apakah itu nanti dibangun sama pemerintah kota atau memang sejauh ini masih sesuai keinginan dengan si pemasang itu sendiri? Itu yang akan dibahas. Jadi harus win-win, kombinasi antara secara lokasi strategis kita juga paham ada benefit ekonominya, tapi secara tata kota juga tidak bisa tanpa aturan. Jadi master plan ini tidak hanya kajian akademik saja, tapi nanti mengundang pengusaha-pengusaha reklame, semuanya akan dimintain pendapat sehingga berakhir pada kesimpulan tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang sifatnya membuat kota juga jadi semrawut gitu. Terkait asuransi Pak, apakah asuransi setiap reklame itu dikenakan asuransi? Ya, di dalamnya terkait masalah keselamatan, ya. Masalah memang
memang ada asuransinya, saya kira kita ingin bikin 5 tahun ke depan semuanya aman nyaman. Karena misalkan 2 hari lalu kita mentertibkan papan reklame yang patah ya di daerah Jalan Jakarta dan Antapani ya, Jalan Condong. Itu kan membahayakan warga dan nanti yang menjadi komplain pasti kan ke kita sebagai pemerintah kota. Nah ini juga kita akan standarkan kualitas keamanannya, jangan asal pasang dengan besi-besi terbatas. Maka pekerjaan reklame ini PR besar, karena secara ekonominya juga punya nilai yang luar biasa besar, tapi intinya tidak boleh ada yang dirugikan. Jadi penataan ini tidak menghilangkan hak ekonomi ya, penataan ini hanya mencari sebuah keadilan bagi semua orang. Nah, terkait kebijakan yang lalu Pak, wali kota yang lalu kan kenakan ada beberapa titik yang tidak boleh. Apakah itu masih dilanjutkan? Ya, tidak boleh dan bolehnya kan tadi, kita akan tunggu kajian master plan itu kan. Kalau master plan itu menyatakan secara tata kota, secara ekonomi tidak memungkinkan, kita sepakati itu. Dan itu wali kan kalau ini dananya cukup besar untuk membongkar, ini gimana nanti alokasinya Pak? Sementara itu kan banyak terkendalanya masalah untuk dana pembongkaran kayak yang ini kan mungkin makan dana juga. Saya kira dari Pol PP juga sudah ada anggaran yang memang tidak akan semasif yang tahun depan ya, karena rencana master plan-nya baru dianggarkan tahun ini untuk disetujui di awal tahun depan. Setelah itu dengan anggaran yang lebih besar, proses pengaturannya juga akan kita lakukan. Harapannya sih bisa dikerjakan sendiri oleh pemilik lamanya itu, sehingga barang-barangnya bisa dipergunakan lagi untuk hal lain. Potensi akibat reklame ilegalnya berapa? Potensi apa? Potensi akibat reklame ilegal. Secara rupiah. Potensi PAD-nya gitu, yang loss-nya. Terus terang saya nggak hafal nih, tapi pasti miliar-miliar ya. Kelihatannya pakai perhitungan kasat mata aja gitu. Jadi intinya secara ekonomi Bandung harus tetap berjalan dan dengan kecepatan yang tinggi, tapi tanpa ada kerugian baik penerimaan di pihak Pemkot atau kerugian sosial dari warga. Berarti tahun depan anggaran untuk penurunan reklame kayak ini semakin diperbesar ya Pak? Intinya kan anggaran disediakan sesuai dengan perencanaan. Jadi perencanaan ini saya serahkan ke Pol PP yang urusannya pembongkaran, termasuk kayak Satgasus PKL kan ada dana-dana yang dialokasikan sesuai dengan perencanaan seberapa intens pelaksanaan penertiban. Saya kira caranya seperti itu. Perencanaan banyak program-program apa yang beberapa gitu ya belum direncanakan RPJMD sebelumnya gitu. Apakah benar Pak tentang perencanaan atau bukan begitu? Jadi gitu. Program Bandung Bermartabat yang pada dasar saja sebenarnya banyak beririsan dengan program Bandung Juaranya saya. Hanya beda kalimatnya, tujuannya mah sama, penghijauan jalan juga ada gitu kan. Jadi bukan berarti apa yang dikerjakan tidak sesuai RPJMD, ini hanya masalah translasi bahasanya sedikit berbeda gitu. Tapi kalau dilihat substansinya banyak yang sama. Kayak seperti ini tadi Dewa menyoroti gepeng, dari mana anggarannya itu katanya menampung gepeng di MES? Kan ada anggaran untuk dari dinas sosial yang namanya PMKS, penyandang ujung ada pidana itu. Iya dari situ. Kan kita koordinasi dulu, terus di anggaran perubahan ditambahkan ya 600 juta untuk hal yang sama. Hanya kebetulan begini, makanya kebetulan mungkin dulu razia-razia PMKS tidak intensif sekarang sehingga tidak masuk ke pemberitaan. Tapi kalau dilihat penganggarannya sudah sama, dulu juga masalahnya urusan untuk gelandangan, pengemis, anak jalanan yang juga sudah dialokasikan. Jadi saya kira masalah komunikasi saja dan kadang-kadang masalah istilah saja. Dewan juga menyorot yang angkot D itu Pak, yang diberikan 200 juta untuk gaji supir angkot itu, betul nggak sih Pak? Itu kan kajian, jadi bantuan itu bantuan kajian yang direncanakan oleh bagian ekonomi kalau tidak salah dan di-approve oleh verifikasi. Jadi tidak ada perencanaan yang tidak berbasis anggaran gitu ya. Kalau ada kegiatan yang tidak berbasis anggaran, dijamin pasti itu CSR.
dana yang seperti contohnya yang Senin gratis Damri. Memang nggak ada di anggaran, tapi ada CSR dari Bank Muamalat yang memberikan. Jadi saya kira isunya tidak mungkin ada dana-dana yang bergeser dari alokasinya. Nah, kata Dewan, CSR itu tidak boleh sembarang langsung nyelonong, harus masuk dulu ke daerah, katanya. Betul nggak, Pak? Sudah belum, Pak, dikatakan. Tidak boleh nyelonong-nyelonong. Ada masuk, aturan, katanya. Ada aturannya dari Kabag Hukum, bisa ditanya. Menurut Kabag Hukum tidak ada masalah. Oh, karena gini, kalau CSR-nya berbentuk barang, barangnya menjadi aset pemerintah kota memang dicatatkan. Contoh, yang Bank Muamalat dengan Damri kan kita hanya jadi saksi antara kebaikan Bank Muamalat bersama Damri memberikan kebaikan untuk warga Bandung. Kami sebagai wali kota, sebagai pemerintah kota, tidak menjadikan itu sebagai aset yang harus dicatatkan. Beda halnya kalau dia menyumbangkan pot bunga ya yang sifatnya dikelola oleh Dinas Taman. Maka Dinas Taman harus mencatatkan dulu CSR-nya menjadi sebuah aset. Kalau ini mah ada orang A berbuat kebaikan pada B, ya kita mendukung kan gitu. Kebetulan kebaikannya itu satu visi dengan apa yang kita mimpikan gitu. Berarti yakin ya Pak yang tidak akan jadi temuan BPK? Iya, kan basisnya semua sudah sesuai dengan aturan. Saya kira juga saya ingin mengingatkan ya bahwa kita fokus juga pada niat dan tujuan dari proses kegiatan. Banyak sekali sebagian dari kita membahas lebih pada isu-isu yang sebenarnya tidak signifikan, bukan dari substansinya, lebih pada urusan yang sifatnya permukaan. Saya kira energi kita akan terbuang lah kalau membahas isu-isu yang bukan substansinya. Kita biasakan berdialog, berargumentasi sesuai. Tidak maksimal sehingga sedang dikaji bagaimana TMB-TMB yang selanjutnya yang belum ditenderkan desain dan kualitasnya harus kelas juara gitu, yang sekarang masih standar biasa-biasa. Jadi yang tahap satu itu hanya direview aja bahwa kualitasnya harus diperbaiki untuk di proyek TMB-TMB berikutnya. Baikannya seperti apa kayaknya, soalnya dari tadi saya cek ke lapangan tuh 11 dan 11 dari 20 itu rusak dan dipakai gitu si koridornya, si haltenya. Ya kalau ngomongin TMB kan kualitasnya isu dari masa lalu ya, saya belum punya waktu dan kapasitas untuk melakukan pengubahan-pengubahan secara pada letusan misal dari letusan Gunung Tangkuban Perahu atau pas sesar Lembang kebakaran di kawasan Padan gitu ya, banjir di daerah-daerah tertentu. Ini sedang kita pertimbangkan dan kita siapkan di 2014. Jadi kalau hanya dalam bentuk badan di dinas kebakaran saja nggak cukup ya Pak? Dan kita ingin juga dukungan dari warga bisa kita terima juga. Mitigasi juga penting ya Pak? Ya, di mana-mana preventif lebih penting daripada. Tapi secara topografi memang Pak setuju bahwa rawan bencana juga di Kota Bandung? Itu ya, itu mah sudah hukum alam. Jadi kita tinggal menjadi kota yang siap apa tidak. Jadi saya ingin menjadi kota yang siap. Kalau sekarang